Ya, semoga salam, semoga dapat dicurahkan kepada Nabi Muhammad yang akan berat sampai kita selanjutnya. Allah, kita yang hadir pada malam hari ini merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena tidak setiap orang itu mendapatkan kehormatan seperti kita ini. Bapak-bapak yang saya hormati, amal yang dicintai oleh Allah di antara tiga itu, yang satu adalah jihad atau berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melalui organisasi yang jelas ini. Ya, organisasi Muhammadiyah itu jelas kita bersama-sama berjuang untuk menegakkan Islam baik di masjidnya masing-masing maupun di wilayah kerja kita, karena ini sama kemakmuran dari sisi jamaah itu sangat kurang. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu, melalui organisasi ini, mari kita bersama-sama kita gerakkan di tempat-tempat ibadah yang ada di lingkungan kita ini, agar Islam itu kelihatan semarak dan betul-betul jamaah itu nanti bisa sulit terhadap agamanya. Terutama kalau kita lihat bahwa masjid-masjid yang makmur dari jamaah itu, yang masjid itu ada ruhnya, ada kegiatannya. Jadi ketika di masjid itu tidak ada kegiatan, maka di situ masjid itu akan kelihatan lengang. Yang kadang-kadang yang memprihatinkan bagi kita adalah sing adzan yo kuwi, sing qomat yo kuwi, sing imam yo kuwi, sing makmum yo kuwi. Ini menjadi keprihatinan kita. Padahal kita sholat wajib itu bagi laki-laki memang hampir wajib untuk dilaksanakan di masjid. Oleh karena itu, sekali lagi, mari dengan organisasi yang kita anut ini, mari kita bersama-sama nanti untuk menegakkan Islam ini. Karena Islam yang kita anut ini, tanpa kita bersama-sama, maka kita akan menjadi kuat. Karena pedoman dari Muhammadiyah yang digunakan adalah Quran surat Al-Imran ayat 204. Wal takum minkum ummatiyat umuna ilal khairi wa yakmuna bil ma'ruf wa yanhau
yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun. Dan di antara kamu ada golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, kebaikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang berbuat. Jadi insyaallah kita nanti kalau mau bersama-sama jamaah itu nanti bisa bagian. Lalu dari selanjutnya bapak-bapak bahwa ada pepatah al-haqqu bila lidhamin yughallimu umul batila bil binidom. Kebenaran atau kebaikan yang tidak terorganisasi akan bisa dikalahkan oleh keburukan atau kebatilan yang terorganisasi. Maka dengan organisasi yang kita adakan ini, nanti kita akan menjadi kuat. Karena kalau hanya sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri, kita itu akan rapuh. Tapi ketika kita berjalan bersama-sama, maka orang lain akan melihat bahwa organisasi kita ini terorganisasi dengan baik. Oleh karena itu saya mengajak pada bapak-bapak, mari di tempat kita masing-masing, terutama di dekatnya masing-masing, gerakkan menjadi contoh, bisa menggerakkan masjidnya masing-masing, sehingga ruh dari masjid itu akan kelihatan dengan organisasi yang kita lakukan. Semoga Allah memberkahi kita semua sehingga kita bisa diberikan kesehatan, diberikan hidayah, sehingga Allah memberikan yang terbaik bagi kita untuk memajukan atau memakmurkan masjid kita masing-masing. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.